Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan subscriber dan penonton Setia Raja Jalanan. Pada pagi hari ini kita sedang berada di rumah makan keluarga yang berada di Singkut ya. Kebetulan di depan kita ada bis LS 347 trayek Malang Medan yang mau bertujuan ke Medan. Sedang istirahat dan melakukan pembersihan dan beres-beres bus trip Malang. Dan di sini tampak di depan kita kru-kru bus LS Malang sedang bersih-bersih mobilnya ya. Alhamdulillah kami sampai di rumah makan keluarga yang berada di Singkut ini sekitar jam 8 pagi. Jam 8 atau jam berapa nih? Oh, udah tengah 9 pagi ya. Begini tampak suasana di rumah makan keluarga. Di sini banyak warung makan Rapli. Bikin hikes dengan apa lagi itu? Di sini ada menyediakan Indomie goreng tumis, Indomie rebus tumis, mie ayam bakso. Dan di depan sana juga ada warung bakso PT LS Singkut Jambi ya. Dan di sini rumah makan utamanya. Rumah makan keluarga PT ALS Singkut. Banyak sekali menu-menu makanan yang bisa Anda coba di rumah makan ini. Dan di sebelah sana ada konter pulsa, bisa ngecas HP juga. Dan di sini juga rumah makannya banyak, ada Indomie seleraku. Membersihkan kaca bisa LS 347. Ini bermesinkan Mercedes Benz OH 1526. Ganteng kali ya, berbodikan Adi Putro Jet Bus Voyager ini, Jet Bus 3 ya. Ganteng sekali busnya. Di dalam juga ganteng. Di sini bisa ngecas HP juga. Kali ngecas berapa kak? Satu HP 5.000. 5.000, mantap. Sampai penuh ya? Sampai bis berangkat. Sampai bis berangkat, HP-nya jangan ditinggal ya bos. Oke om. Kuisnya mana kuisnya? Kuis. Wah nanti. Ini cuma bentar ini. Sabarlah. Ini cuma nunggu penumpang aja ini. Di sebelah sana bis ada bis LS 242. Bodinya kayak Laksana SR2 di Prime tapi single glass. Ini dia LS 347 Malang, ganteng sekali. Executive class Voyager bermesinkan Mercedes Benz OH 1526. Kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya bis LS 347 dibersihkan biar gantengnya maksimal, sesuai dengan bodinya yang sangat ganteng ini ya. Double glass Jet Bus 3 plus. Terima kasih.
tampak di depan sana kurbis LS 223 sedang mengangkut barang paket. Jadi buat kalian yang mau makan di rumah makan ini, banyak sekali menu pilihannya. Nasi goreng nasgor sederhana, kuitiau, begini dia tampak bisa LS nya. Sini ada Poyager Medan Malang, sebelah sini ada Skuadron Darat. Tuh ada duriannya. Dan di sebelah sini bisa LS. .242 sedang turun mesin, ternyata bisa LS242 ini kawan-kawan ya. Bisa LS242 ternyata sedang turun mesin. Ini enggak tahu ini udah berapa lama ini. Bisa ini, bisa LS242 ini turun mesin. Ini sepertinya cooler ini kawan-kawan ya. Cooler. Kasihan sekali bisa LS242 ini. Sudah turun mesin. Ini dia tampak dari depan Laksana KW Sir 2 HD Prime, tapi single glass ya, tidak double glass. Oh, ini Medan Jakarta Jember, ekonomi AC. Buat kalian yang tahu video ini apa, bus 242 ini udah berapa lama rusaknya, silakan tinggalkan kolom komentar ya. Ini sepertinya udah lama di sini nih. Kru-krunya juga lagi nggak ada. Sekian dulu informasi dari rumah makan keluarga Singkut. Nggak ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di depan sana bisa lihat Skuadron Darat, saatnya dibersihkan.